saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas penemuan misterius kota bawah laut Yonaguni, Jepang. Suatu hari di musim dingin pada tahun 1986, instruktur selam Kinachiro Aratake menyelami laut pesisir pulau Yonaguni, Jepang. Ia ingin mencari posisi terbaik untuk mengamati hiu kepala martil atau Spirna mokaran. Alih-alih makhluk berkepala gepeng, ia justru menemukan hal yang lebih aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, ia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar yang menurut Aratake terlihat mirip udakan di sisi gunung. Formasi persegi panjang raksasa itu memiliki sudut 90 derajat yang sempurna. Ada bagian dinding yang lurus, bentuk mirip tangga, juga kolom. Lalu muncullah perdebatan sengit, apakah situs tersebut batuan alami yang telah dimodifikasi atau struktur buatan manusia seutuhnya. Sejumlah ahli mengunjungi situs tersebut mencoba untuk menemukan petunjuk. Namun hingga hari ini misteri itu belum terkuak. Awalnya sejumlah orang berpendapat monumen Yonaguni dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lalu wilayah itu tenggelam ditelan lautan. Jadi apakah benar situs yang berjuluk Japan Atlantis itu adalah peninggalan peradaban praglasial yang akhirnya karam? Sebagian orang menduga struktur tersebut adalah akibat gempa dahsyat yang terjadi 2.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Para ahli tidak sepakat dengan hal itu. Masaki Kimura, ahli geologi kelautan University of Ryukyu, sudah menyelami lokasi Yonaguni selama lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun untuk memetakannya. Ia dan timnya menemukan formasi lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur yang mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura yakin itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa. Sejauh ini, ia telah mengidentifikasi 10 struktur Yonaguni dan 5 struktur yang lain terkait Pulau Okinawa, yang mencakup seluruh area 300 meter kali 150.